Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'alamu naf'ahu ilmi fi darin amin misalul haditsil 'ali muqabilun nazil misal hadis 'ali yaitu lawanan hadis nazil. As-sanadul Ali, sanad Ali itu akhrajahu al-Bukhari, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi dalam kitab sahihnya. Ya. Karena Imam Bukhari selain dikatakan sahihihi, ini berarti ada yang bukan sahihnya. Ya. Seperti dalam Adabul Mufrad itu karangan Imam Bukhari. Ya. Itu enggak semuanya sahih. Ya, ada juga yang dhaif. Ini dalam sahihnya. Faqala, maka ia berkata, haddatsani Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Qala haddatsani Humaidun, telah bercerita kepadaku oleh Humaid, anna Anasan, bahwasanya Anas haddatsahum, telah bercerita kepada mereka anna Rubai'ah, bahwasanya Rubai' wa hiya ibnatu Nadri, dia adalah putrinya Nadr, kasarat saniyata jariyatin, telah mematahkan gigi depan seorang anak perempuan. Fatalabul arsy, lalu mereka menuntut arsy, menuntut ya ganti rugi arsy, ganti rugi. Wa talabul afwa, dan mereka menuntut maaf, minta maaf, menuntut maaf. Fa abau, lalu mereka enggak mau. Fa atau nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahum bil qisasi, lalu Nabi perintahkan mereka dengan qisas. Faqala Anas bin Nadri, lalu berkata Anas bin Nadr, atuksaru saniyatu Rubai'i, apakah dipecahkan, apakah dipatahkan juga gitu ya, apakah dipatahkan juga gigi depannya Rubai'i? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, enggak begitu katanya. Bukan begitu, bukan. Ya wallazi ba'asaka bil haqqi demi yang telah membangkitkan engkau, yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. La tuksaru saniyatuha, ya tidak dipatahkan giginya Rumai. Faqala, lalu dia berkata lagi, ya Anas, yohai Anas, kitabullah al-kisas, kitab Allah itu namanya kisas. Jadi lihat Al-Quran, bagaimana tuntunan Al-Quran. Faradiyal qawmu wa'afaw, lalu kaum itu ridha dan memaafkan. Faqala Nabi, lalu Nabi SAW bersabda, inna min ibadillahi, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, man, ada orang yang lau, jikalau aksama, dia bersumpah Allah atas Allah, la abarrahu, dia menepati janjinya, menepati sumpahnya. Ya. Ini kajian kita adalah tentang sanad Ali, ya. Sanad Ali yang sangat dekatnya, cuma tiga orang aja. Ya, jadi sanadnya cuma tiga orang dari Imam Bukhari ya, sampai kepada Nabi itu cuma tiga orang. Yang tadi
ya, akhrajahul Bukhari fi sahih, faqala hadatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, kemudian hadatsani, kata Abdul Ansari, Umaid, ya, anna Anasan, maksudnya Anas, tiga orang doang. Jadi dekat banget ya, ya, namanya Ali dibandingkan dengan entar ada sanad ya, riwayat Imam Muslim. Ya. Namanya Nazil. Ini as-sanadun Nazil, ini sanad Nazil. Akhrajahu Muslimun al-haditsa nafsahu. Dalam mengeluarkan Imam Muslim akan hadis dirinya, faqala, maka ia berkata, haddatsana Abu Bakrin Ibnu Abi Syaibata qala haddatsana Affan Ibnu Muslim Ibnu Muslimin qala haddatsana Hammadun qala akhbarana Sabitun an Anasin anna ukhta Rubaiyah, bahwa bahwasanya saudara perempuan Rubai, jarahat, dia telah melukai insanan, akan seorang manusia, fakta semua ilan Nabi SAW, lalu mereka mengadukan halnya kepada Nabi SAW. Al-hadisah, ikra'il hadisah, al-muta'amilu, orang yang merenung, orang yang berpikir, fil isnadi, pada sanad ini, yajidu, dia akan mendapati, anna bainal Bukhari, bahwasanya di antara Imam Bukhari wa bainar Rasulillah, dan di antara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, salasata rijalin, ada tiga rijal, ada tiga rawi, fa'inin anna Musliman, pada ketika bahwasanya Imam Muslim, bainau, di antaranya, wa bainar Rasulillah, dan di antara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khum, ya, khamsatu rijalin, ada lima rijal, ada lima rawi. Ya, tuh. Kalau Imam Muslim ada lima rawi. Ya. Tadi kan dikatakan akhrajah Muslimun al-hadits nafsahu faqala hadatsana Abu Bakrin Ibnu Abi Syaibah, hadatsana Affan bin Muslim, hadatsana Hammad qala akhbarana Sabit an Anas. Oh, lima. Ya. Ada lima, namanya apa? Nazil, dibanding sama yang tadi, begitu. Jadi dibanding, kalau nggak ada bandingan ya enggak. Gitu. Dibanding sama yang tadi, riwayat Imam Muslim. Imam Muslim cuma berapa? Tiga. Ya, tiga. Antara Imam Bukhari sama Nabi terpaut cuma tiga orang. Imam Muslim sama Nabi terpaut lima orang, terselak lima orang, ya. Dekatan Imam Bukhari, jadi yang lebih dekat itu namanya sanadnya Ali, lebih dekat sanadnya Ali. Nah, kita disuruh untuk mencari sanad yang Ali, yang dekat. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-hadis al-hadisu mauqufu.